Halo, assalamualaikum semua. Hari ini saya nak masak ketam. Cik Ape nak makan ketam masak lemak. Saya beli 2 ekor je. Cuci dulu. Okey, ni bahan-bahan untuk buat ketam masak lemak. Ada cili padi, bawang putih, bawang merah dengan serai. Kejap lagi saya potong halia kejap. Okey, ni ada halia, bawang putih, bawang merah, serai dengan cili padi. Dah basuh semua, tinggal nak tumbuk. Okey, kita dah tumbuk bawang merah, bawang putih, cili padi, halia. Lepas tu kita ketuk je serai tu. Cili padi tu tadi saya ambil kat belakang rumah. Serai pun ambil kat belakang rumah. Jom kita masak. Ni ketam saya dah basuh. Saya potong 2. Lepas tu yang ni saya kena ketuk untuk kita mudah makan lah. Lepas tu nak bagi dia punya bumbu masuk ke dalam, tak perlu ketuk hancur sangat, cuma cukup ketuk bagi pecah, mudah nanti nak makan. Ni santan pekat saya beli je, malas nak parut, nak mesin, so mudah je masak dia. Kita masukkan je semua ketam yang dah dibasuh. Masukkan bahan yang dah ditumbuk tadi. Kita tambahkan aji, garam, serbuk kunyit, gula. Kita masuk je terus sekali. Dah masuk semua sekali, kita curah je santan terus ke dalam. Habiskan. Sebab ni santan pekat. So, kita buka api lah. Guna api perlahan je. Kita kacau, kacau. Sampai dia masak. Mudah je. Tapi sedap. Suami saya pernah makan dekat kedai makan Cina halal. Masa tu kawan dia belanja. Jadi bila dia dah kahwin, dia suruh saya masak lah. Dia cakap macam ni lah. Saya buat. Dia kata sama rasa. Macam ketam ni jarang lah kami beli sebab ialah mahal kan. Kalau ada rezeki lebih tu, barulah kita beli. Apa tu dia tak ni apa? Tak sebulan sekali, tak 2 bulan sekali beli. Ikutlah ada rezeki lebih lah kita beli. Macam saya teringin makan, jadi belilah. 2 ekor ni tadi, RM10 lebih juga. Ni je lah masak. Kacau-kacau sampai masak. Pekat. Lagi pekat, lagi sedap. Untuk yang anak ramai, dia kuah kena banyak lah kan. Macam ni saya makan 2 je suami. Anak-anak tak nak makan. Masaknya saya tak cerewet makan. Dia ada telur mata dengan kicap pun okey dah.
ikan paling dia suka, ikan sardin lah, ikan selayang tu. Goreng atau buat sambal. Dia suka lah. Dia tak suka ikan mahal-mahal macam ikan merah, ikan tenggiri, ikan bawal, ikan siakap. Dia tak berapa gemar. Jadi sebab dia teringin makan ketam, sesekali tu kena beli lah, kena masak. Dia dah bagi duit kan. Okey, dah masak, dah siap. Ni kena masak nasi lebih. Dia memang suka lauk ketam. Okey, jangan lupa like, comment and subscribe. Mari ditotong.